lagi di YouPod. You. Oh iya, kita belum coba untuk mengajarkannya ya. Tadi udah sempet di belakang. Cuman mungkin kakak-kakaknya ini udah mulai buyar. Ngeblank. You. YouPod. Sampai bawah ya. Sampai dan bawah. Harus mengesah ya. Oh gitu. Ayo lagi. Tuh. Dua, tiga. YouPod. Oh salah. Tunggu aku bilang YouPod baru YouPod. YouPod. Oh iya. 1, 2, 3. YouPod. YouPod. Oh salah. Salah lagi. Sekali lagi kita kasih apa ya, Po? Ayo. Cheers. Boleh. Soalnya kalau pas orang tuh enak banget. Iya. Ayo. Cheers. Halo YouPod. YouPod. Ya, kita wow. Enggak bisa ulang lagi. Oh, nanti di belakang. Ketagihan ya. Iya, enak ya. Nanti di akhir episode. Nah, di sini kita udah kedatangan dua model yang cantik-cantik jelita ini, penasaran kan? Siapa sih nama mereka? Pasti kalian juga tahu dong, para Popol. Silakan diperkenalkan dari samping aku dulu. Siapa nih? Halo Popol, pasti masih ingat kan aku? Aku Ismi dan tentunya I'm a winner. Aku winner di season 3, Popol. Satu lagi, silakan di sebelah. Aku Ririn. Aku Miss Favorit di season 3. Wow. Biasa. Sudah pride ya kan? Sudah pride cuma. Sudah pride ya. Kan sudah pride gak hilang ya. Tetap tuh. Jadi season. Season. Oke, kemarin kan kalian sudah melewati final night. Nyangka enggak sih bisa jadi winner dan masuk 3 besar. Dimulai dari Ismi. Aduh. Aku deg-degan banget. Tentunya. Deg-degannya? Deg-degan. Bergetar enggak? Bergetar. Enggak. Degup kencang. Debar-debar. Bergelombang. Tentunya ya gak nyangka banget ya kak ya. Nyangka. Iya, jadi kayak winner gitu. Jadi kayak aku tuh. Tapi ada feeling gak sih? Feeling ya, kalau buat feeling sih semua pasti kepedean ada ya, pede banget aku. Oh iya sih, aku juga sempat lihat Ismi, dia tuh paling over, paling all out gitu. All out. Lihat ya. Ya tentunya Popol, aku sangat bangga. Bangga banget sama diri aku bisa menjadi winner ya tentunya. Di posisi ini suatu pencapaian. Harus diapresiasi dia. Congratulations. Thank you. Harus dong. Sebelah. Untuk validasi. Silakan. Silakan. Aku udah pasti nyangka banget kok. Pede ya. Harus pede. Harusnya enggak nyangka tapi fake sih ala-ala nyangka. Ya gak nyangka lah ya. Aku kira tuh juara satu. Oh, bercanda. Pasti gak nyangka banget. Ya. Ternyata bisa sampai di sini ya. Karena aku mah awalnya juga gak mau ikut awalnya. Di awalnya tapi ada iseng-iseng berhadiah. Ternyata menang gitu kan. Ya udahlah sikat gitu. Keren. Selama kalian jadi winner, apa sih yang paling sulit untuk mencapai di atas panggung gitu kemarin? Kesulitan di backstage itu apa, ada gak sih? Kesulitan apa ya? Kalau aku koreo sih. Bukan koreo juga sih. Iya koreo. Kabaret. Oh yang kabaret ya, karena nari-nari gitu ya. Kita ya. Cuma berapa hari sama-sama, tiba-tiba harus langsung semuanya kompak gitu. Itu berapa hari sih latihan? Satu hari doang. Tapi lumayan loh. Keren kan? Iya. Dan apa? Maksudnya kayak misalnya ada beberapa yang sama, tapi kan yang lainnya agak sama gitu. Jadi menyatukan itu yang susah gitu. Dalam satu hari. Dulu tuh, kertasnya tuh. Ini konternya rusak kayaknya. Ayo itu baca. Malam minggu, agak begitu ya. Gak ada sinyal. Lanjut. Nah.
ceritain dong awal mula kalian ikut Miss Popular, dimulai dari Ismi dulu. Aduh, awal mula, jadi awalnya sih kalau aku kak, aku pribadi aku bukan coba-coba. Awalnya enggak. Jadi awalnya aku di, kan aku tadinya emang motret tuh dari SMP kak, dari kecil photoshoot ya. Oh, dari SMP. Foto, fotografer. Enggak dong, aku udah memodelan. Cenanya kalau cek orang Sunda mah M. Dari SMP. Jadi dari SMP. Model apa tuh? Eh bukan ya, SMP belum ada bijinya, biji masih biji ketumbar ya. Dulu kayak trip gitu kak, jadi model ya endorse baju kayak gitu kak. Nah SMP tuh ya. Jadi lulus SMA jadi mulai kayak bikin gitu. Iya, mencoba hal baru. Nah udah gitu tiba-tiba ada yang tertarik dengan feeds Instagram aku. Lalu? Ada yang nge-DM aku. Oh. Someone yang memperkenalkan aku. Laki-laki memperkenalkan aku di Popular. Oh begitu. Iya, dia mengusulkan katanya gini. Aku tertarik sama foto-foto kamu. Mau jadi coba enggak di Popular? Sih? Ada, Dek. Tidak boleh. Etalase berapa? Oh, etalase 4 boleh, Kakak. Di sini ya, di Lanjang Guli. Nah abis itu dia tertarik, katanya ya oke lah aku mau mencoba ya kan, mengembangkan diri, mengembangkan bakatku di dalam perfotelan. Apa sih bakatnya yang saat itu menurut Ismi? Menurut aku bakat aku terlalu pede. Oh. Itu ya, bakat banget yang sangat jarang dimiliki. Kalau aku sih itu maksudnya bukan bakat ya, jadi kayak karakter aku tuh pede di depan kamera tuh kayak ya udahlah ya, nggak bisa diem. Cacing. Cacingan. Nah itu aku lagi di Bali dan aku memutuskan itu hari terakhir banget buat daftar ke Miss Popular kak. Itu aku memperjuangkan banget dari Bali. Dari Bali aku dari foto. Bali terbang ke Jakarta. Cuman untuk Popular. Cuman untuk Popular. Wow. Sekeren itu, seniat itu aku nggak sih? Dari Bali ke Jakarta. Kayak gitu dan. Finally, I'm a winner. Thank you. Thank you. Selanjutnya, aduh. Gimana nih perjalanan Ismi selama jadi Miss Popular? Ririn dong. Ririn. Ketukin Lilin. Silakan Ririn. Kalau aku mah ceritanya aneh sih sebenarnya, aneh banget. Aneh. Karena kesini itu cuma pakai sendal teplek, terus pakai ya kaos celana pendek, nggak ada nih masuk kesini interview. Iya, dan itu tuh nggak tahu mau interview, jadi kucluk-kucluk kan masuk kesini nganter teman, kucluk-kucluk kesini nganter teman, tiba-tiba kamu cantik deh, ayo ikut yuk Miss Popular. Kata siapa tuh? Siu. Itu siapa? Di bawah. Tahu. Di sini. Aku nganter teman aku di sini. Lantai berapa? Di sini lantai 10. Lantai 10. Oh. Ayo. Ya, ada enggak di sini? Bukan. Sepil. Terus itu aku habis turun gunung, habis naik gunung aku langsung hiking kan. Oh, terus katanya, "Ayo ikut yuk, ikut ke Miss Pop," katanya. Ah, Miss Popular. Iya, ayo katanya gitu kan. Ya udah tuh iseng kan, cukup. Terus ketemulah Bunda Tuti kan. Ayo deh foto yuk katanya gitu. Foto audisi ya. Audisi katanya. Ah, iya ikut aja kan. Set. Ikut audisi tuh foto terus interview. Oke, sendal jepit. Iya, tapi dipinjemin sih waktu itu, dipinjemin heel. Terus foto, terus interview. Habis interview selang berapa hari di bilang masuk 10 besar katanya gitu. Keren. tapi di pertengahan perjalanan itu sebenarnya menyerah aku tuh waktu itu. Kenapa? Enggak pede. Aku tuh belum dapat pedenya awal-awal. Mau dibagi pedenya nih. Apa yang enggak merasa percaya dirinya? Apa ya? Ya karena belum biasa aja gitu di depan kamera, terus foto-fotonya langsung set gitu kan. Set gitu ya. Set gitu, masih kaget-kaget kan. Kaget. Ya biasa sih foto. Itu juga terbiasa lah. Iya. Tapi pas udah karantina ketemu teman-teman gitu kan, seru. Udah mulai bisa beradaptasi. Terus yang fotonya banyak gitu kan. Aduh gimana yang fot kan, kasihan ya. Kalau misalkan Ismi nih dengar-dengar pernah jadi polwan yang
Iya benar-benar, bukan jadi poluan. Jadi gini ceritanya Kak Popol, penasaran kan? Apa mau aku I saw you? Boleh nggak sih? Tapi ini kayaknya aku galau iya. Tapi kalau diinget inget, jadi polon, rambutnya pendek dong. Pendek Kak, ini nih nih. Enggak, aku berhijab sih Kak. Kok polon berhijab kayak? Nih, bisa bisa. Aku udah daftar Bintara. Jadi so 2020 aku daftar Bintara Kak. Terus itu nih 2020 daftar Bintara. Fresh graduate. Oh, fresh jatuhnya fresh graduate. Iya. Kenapa nggak dilanjut? Aku tuh kan Gen Z dan aku tuh di COVID Kak. Oh iya, 2020. Itu 2020 tuh Popol lagi, ya kita lagi tersesat, bukan tersesat ya, terjebak-jebaknya sama COVID. Jadi 2020 aku daftar di Serang. Aku baru lulus, aku langsung daftar Bintara di Serang Banten dan posisi itu aku ada di Bandung, Kak. Nah, aku di situ dapat nomor registrasi, harus ada panggilan datang ke Kapolres. Kayak gitu harus menyelesaikan step-stepnya gitu Kak. Banyak kayak psikotes segala macem dan lain-lain. Dan di hari itu lockdown. Di Bandung semua tol ditutup kan Popol. Semuanya pendidikan pun ditutup. Akses ditutup dan aku kebingungan Kak. Itu aku galau banget, banget Popol. Jadi aku harus gimana ya? Dan aku menyerah Kak, mundur. Jadi kayak aku bilang sama mamaku, "Mah, gimana dong? Ini harus datang ke Serang sedangkan tol ditutup. Naik helikopter aku enggak ada parkiran heli. Enggak ada parkiran heli di atas. Oh, ada. Oh, syum. Nah, udah gitu ya udahlah aku memutuskan untuk mengundurkan diri dan aku study Kak. Kuliah S1 di Bandung, say. Dan kuliah aku harusnya aku lulus tahun ini, Kak. Karena ada something dari sananya bukan dari aku. Oh, jadi emang udah hampir lulus. Hampir lulus. Udah skripsi dong. Skripsi udah. Aku semester 8, guys. Popol. Yeah. Wow, mantap. Jadi, doain aku Maret wisuda ya. Doain. Tahun depan ya, Ben. Iya, tahun depan. Semua harus datang 2025 isinya harus wisuda. Nah, S1. Mau? Ah, jangan. Ini di ujung tanduk nih. Udah mengundurkan diri. Pilih di linggi nih. Oke. Kalian jelas ada perbedaan gak sih dalam hidup kalian? Berubah gitu. 9 dari 10. Dari insight lah Kak. Insight aku tadinya itu dari sebulan tuh cuma 29.000. Insight aku. Dan sekarang. Iya. Sekarang Kak insight aku alhamdulillah menaik. Jadi coba Kakak lihat. Jadi berapa nih? 690.000. Seneng banget sih. Ya, seneng banget aku. Hampir 700.000. Harus disyukuri, Popol. Apapun itu ya. Iya. Nah, kalau untuk Ririn, bagaimana nih? Ada ngerasa perbedaannya enggak setelah di Popol? Perbedaan sebenarnya sih ya adalah sedikitnya ada pasti ya. Perbedaannya lebih dikenal aja gitu kan, lebih dikenal sama orang-orang. Terus juga yang dikenal gimana nih Mas kalau kayak di jalan ya, kah? Iya, karena kan ya, gitu. Karena kan punya teman-teman baru juga kan. Terus ya yang tadinya mungkin aku cuma di Kerawang aja gitu kan yang kenal. Terus sekarang kan lebih nambah-nambah. Yang awalnya introvert. Ya, jadi awal. Sedikit ekstrovert atau enggak? Yang pasti aku lebih sedikit pede ya. Lebih kayak misal pede-pede banget sih. Ini dong kayak Ismi. Ah, terlalu pede ya? Bagi-bagi oper-oper. Oper pede transfer langsung. Nah, setelah kalian yang mendapat gelar Miss Pop ke depannya mau mengapakan sayap kemana nih? Kalau dari aku ya? Silakan Ismi dulu. Over. Kalau aku kalau bisa 3 kenapa harus 1? Jadi gini, aku kan orangnya tuh kayak aku bisa berdrama loh guys. Aku pengen jadi di acting iya. Insya Allah, aku 2022 tuh sempet latihan DJ Kak. Mau mengembangkan di DJ juga. Oh Maruk ya? Gak apa-apa lah Popol. Acting DJ. Acting DJ model. Kalau bisa 3-3-nya insya Allah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Selanjutnya mau apa lagi nih? Selanjutnya ya ke situ lah. Acting dong. Ayo lanjut. Oke. Keberanin. Kemana nih? Kedepannya. Ya yang pasti pengen ngembangin foto iklan ya kayak gitu-gitu aja. Tapi sekarang batasan foto boleh bisa sampai segini enggak?
gas. Enggak. Belum. Gitu Popol. Nah, untuk kedepannya apa nih? Mau gimana nih untuk Ririn? Kedepannya yang pasti aku kan punya bisnis juga ya. Oh, bisnis woman. Ya, yes. Jadi ya mudah-mudahan bisnis aku juga lebih dikenal kan lewat sini, lewat Popular gitu. Amin. Setelah mendapat closing ya. Oke, Popo, sekian pertanyaan yang pastinya kalian pada penasaran banget kan tentang Ismi dan Ririn. Terima kasih untuk Ismi dan Ririn kehadirannya. Terima kasih. Say bye-bye to. Bye-bye.